jemputlah balik. Tengah ni, ha, Fatimah. Baru-baru ini, tular satu klip rakaman video di TikTok memaparkan dua beradik ditegur kerana lambat pulang dari bermain di taman. Bahkan, Ahmad Syukri mempersoalkan kepada anak sulungnya mengapa tidak bawa adik perempuannya balik ke rumah sebelum jam 7 petang. Susulan pertanyaan itu, si abang jelaskan sudah ajak balik. Tapi adiknya yang enggan kerana mahu bermain di taman. Apabila disoal perkara sama, Fatimah malah akui perkara itu sambil senyum kepada bapanya. Namun, paling tak disangka anak sulung Syukri tiba-tiba meluahkan rasa fras terlalu sukar menjaga adik perempuannya itu. Dah pukul 7 pun nak balik. Tengah ni, ha, Fatimah. Saya pergi taman je. Papa cakap, pergi taman balik pukul apa? Balik pukul berapa, Papa cakap? Udah nak balik. Lepas tu, udah nak Fatimah balik juga, dia tanya. Fatimah? Ha? Betul? Itu dah ajak-ajak Fatimah. Dah sini main je. Susah betul nak jaga dia ni. Susah nak jaga dia? Dah nak bawa dia ni, susah. Fatimah, kenapa tak nak balik? Nak main. Sabar. Yelah, dah. Masuk. Yelah. Okey, dah. Nih, masuk. Okey, dah. Cukup. Masuk. Duh.